Assalamualaikum Tun. Waalaikumsalam. Baik, saya Amar Yusof. Terima kasih Tun di atas kesediaan masa Tun bersama dengan kami di Bernama. Dan saya mewakili Bernama untuk mengucapkan selamat hari lahir Tun. Selamat 94 hari tahun Tun. Ya. Baik, ya. Kita tahu Tun dilahirkan pada 10 Julai 1925. Tapi bapa Tun hanya mendaftarkan kelahiran Tun 20 Disember Tun. Menarik Tun, kenapa Tun? Ya, selalu masa dulu kita tak perlu daftar selepas dilahir, boleh buat kemudian. Jadi dia buat kemudian lah. Mm-hmm. Jadi dia nak bagi nampak saya muda sikit. Nampak muda sikit lah Tuan. Itu di sana pasal dia fikir tentang sekolah. Mm-hmm. Kalau tengah-tengah tahun tu, kalau kita dilahir tengah-tengah tahun tu, kita tak tahu tahun depan ataupun tahun yang. Jadi nak elak daripada itu, dia buat bulan Disember. Okay. Bulan Disember kita tahu sekian dia ambil hari itu sebagai hari anak muda. Kira umur. Kira umur. Baik, dan Tun merupakan anak bongsu daripada 10 beradik Tun. Eh? Okey. Baik, Tun pernah memimpin negara sebelum ini 22 tahun dan sekarang kembali memimpin negara pada usia 94 tahun Tun. Tapi siapa idola Tun, Perdana Menteri ataupun mungkin juga yang ketua negara yang menjadi inspirasi kepada Tun? Ya, satu daripadanya ialah Nelson Mandela. Mm-hmm. Ya. Tapi saya kalau yang lama itu saya apa nama Peter the Great Russia. Mm-hmm. Ya, jadi itulah saya sebab dia dapat tukar negara Russia daripada negara yang tidak tersusun supaya menjadi negara yang mampu menjadi kuasa dunia. Mm-hmm. Okey. Cita-cita Tun sebelum Tun berusia 12 tahun Tun. Ya, saya pada masa itu dunia kita kecil. Mm-hmm. Terhad kepada rumah dan sekolah dan pekan alosa. Jadi saya perhatikan keadaan di sekeliling kita. Saya punya jiran ada yang keturunan India, ada yang keturunan Cina, jiran. Jadi saya membesar dalam negara yang berbilang kau. Jadi tapi saya daripada kecil saya apa lihat tak ada pun satu kedai Melayu di Alosa. Waktu itu ya, waktu itu ada satulah orang Terengganu jual barang apa nama di kain songket dan barang tembaga. Uh-huh. Yang lainnya saya nak bangga dengan kecapaian orang Melayu. Uh-huh. Jadi saya nampak tak ada sesuatu yang boleh saya bangga dengan kedudukan mereka di zaman British. Okey. Baik. Tun, sekarang situasi politik mungkin berubah di seluruh dunia, bukan hanya di Malaysia. Pada pandangan Tun, apa tiga personaliti ataupun ciri-ciri yang perlu ada kepada seorang pemimpin untuk mentadbir sebuah negara, Tun? Ya. Sekarang ini seorang pemimpin mesti tahu keadaan dalam negara dan keadaan di sekeliling dan keadaan seluruh dunia. Kita tak boleh lagi asingkan diri kita seolah-olah kita hidup apa nama tunggal. Tak ada kaitan dengan jiran, tak ada kaitan dengan negara-negara lain di dunia. Baik. Tun, kita faham Tun suka membaca, malah Tun juga menulis buku Tun. Dan difahamkan sewaktu Tun bersekolah, Tun juga menyertai sukan rugby Tun. Difahamkan. Ya. Tapi apa aktiviti Tun sekarang di waktu terluang Tun? Ya, masih lagi membaca, menulis dan saya kalau ada masa tu saya buat senaman sikit-sikit. Mm-hmm. Tapi kebanyakan masa terlibat sekarang ni dengan politik. Mm-hmm. Okey, kita dapat lihat kesibukan Tun dengan lawatan ke luar negara dan sebagainya Tun. Apa yang Tun sasarkan ingin dicapai pada tahun ini Tun? 2019. Saya berpendapat bahawa sudah banyak masalah-masalah dikurangkan. Masalah keuangan kita dapat apa nama tangani masalah ini.
tak semua negara yang menghadapi financial problem ini yang dapat mengatasi, tapi kita tidak lagi tertekan sangat dengan masalah kewangan kerana kita telah urus dengan lebih cermat. Okey. Dan sasaran tersebut adalah kita ingin keluar daripada masalah-masalah yang kita hadapi sekarang. Ya, saya fikir dalam jangka masa 3 tahun berkali. Ini pendapat saya setelah saya ambil alih. Sebelum semasa dulu di luar kerajaan, saya tidak dapat nilai masalah banyak mana apa yang kita nampak yang dapat diberitahu saja. Tetapi sekarang ini apabila kita berkuasa dapat melihat daripada dalam, kita dapati bahawa masalah ini lebih besar dan akan memakan masa sedikit. Tapi saya fikir dalam lebih kurang 3 tahun boleh kita letak negara dalam keadaan selamat daripada kecemasan. Selamat dan selesa untuk semua, Tun. Baik, dan kita juga sebagai rakyat Malaysia perlu bersama-sama dengan kerajaan dan juga Tun untuk membantu memperbaiki keadaan ini, Tun. Ya. Tun pernah menulis amanat Tun dalam kapsul masa sebelum ini. Kalau diberikan ruang tambahan untuk Tun menambah 3 perkara dalam amanat tersebut, Tun, apa yang ingin Tun amanatkan kepada rakyat Malaysia, Tun? Rakyat Malaysia perlu memikir, bukan react saja. Kalau terlangsung beremosi, kap kali kita akan lakukan sesuatu yang tidak baik bagi negara. Sebab itu kita kena berfikir tentang masalah yang dihadapi oleh negara. Sebenarnya kalau kita perhatikan beberapa negara yang menghadapi masalah Malaysia, seperti Malaysia, mereka tidak dapat tangani. Tapi kita lihat Malaysia sekarang tenang, aman dan kita taklah tertekan sangat sehingga ada orang yang memberi pinjam kepada kita yang menuntut kita, menekan kita, itu tak berlaku. Kita boleh tangani keadaan keuangan negara kita. Ini sesuatu yang boleh dikatakan satu kejayaan. Baik, Tun, dari pemerintahan Tun sepanjang ini, Tun seringkali meletakkan visi pandang ke timur, Tun, ke Jepun, ke China, Korea Selatan, Taiwan dan sebagainya. Ada kemungkinan atau tidak kita akan melihat kepada negara-negara Timur Tengah seperti Qatar yang membangun ekonominya, Tun, Arab Saudi dalam aspek keagamaannya contoh. Ada kemungkinan, Tun? Ya, kita lihat bagaimana mereka mengurus keuangan mereka. Kita dapati bahawa mereka menjadi negara-negara yang amat kaya kerana mempunyai sumber minyak yang laris dijual. Tetapi selain daripada itu, kita juga dapati terlalu banyak masalah yang dihadapi, termasuk perang saudara dan terorisme dan sebagainya. Jadi kita nak ambil Timur Tengah sebagai contoh. Tak ada kesamaan antara kita dengan mereka. Okey, baik. Tun, sekarang pada tahun ini 10 Julai 2019 berusia 94 tahun, Tun. Apa perasaan Tun direkodkan sebagai pemimpin paling berusia sekarang, Tun? Saya tak sangka saya boleh kembali jadi Perdana Menteri dan kanan saya berpendapat bahawa pada umur 70-an, belum sampai 80, saya dah berpendapat saya perlu letak jawatan dan inilah yang saya lakukan. Tetapi soal saya kembali ini satu yang saya tak mimpi sama sekali. Baik, apa yang Tun lakukan untuk kekal cerdas pada usia cergas maksud saya pada usia ini, Tun? Apa rahsia, Tun? Ya, saya jaga berat badan ini jangan keterlaluan. Dan ini bermakna bahawa saya berhati-hati bila makan.
Dan saya berpendapat bahawa kalau kita tidak aktif dalam kehidupan kita, kita akan jadi lemah. Okay. Baik tubuh badan, baik akal fikiran. Mm-hmm. Mesti aktif. Bila aktif, barulah dia fungsinya baik. Kalau kita tak guna apa nama lutut kita ke, tak duduk, tak bergerak, itu akan melemahkan tubuh badan kita. Baik. Tahun depan sudah 2020 tuan, 2020. Wawasan 2020. Saya di sekolah rendah dihidupkan dengan semangat itu, wawasan 2020. Adakah tuan berpuas hati dengan prestasi negara kita sekarang ini tuan? Ya, saya tak puas hati sehingga ke tahap saya kembali aktif dalam politik. Kerana saya dapati mereka yang mengambil alih daripada saya, mereka tidak memberi pertumpuan kepada pertumbuhan ekonomi. Ada benda-benda yang tidak harus dilakukan oleh mereka. Mengalih pandangan mereka daripada pembangunan negara kepada perkara-perkara yang lebih personal bagi mereka. Soal keluarga dan yang lain. Itu diberi pandangan yang masa, mengambil masa yang panjang untuk diri dan keluarga dan juga kawan-kawan. Jadi pada pandangan tu, berapa lama yang perlu kita ambil tu untuk pulihkan prestasi kita agar dipandang kembali sebagai harimau Asia seperti yang tu inginkan? Saya fikir asas pemulihan ini sudah pun diletak dan dalam jangka masa 3 tahun saya ingat asas masalah kita ini akan berkurangan. Tetapi belum sampai kepada tahap dianya dapat dipulih dengan mudah. Untuk pulih dengan sehingga ke tahap nak jadi Asian Tiger sekali lagi, mungkin mengambil masa sehingga 10 ataupun 15 tahun. Jadi kita sama-sama doakan agar kita berjaya menuju ke arah itu, Tun. Kita juga ada sesuatu untuk Tun meraihkan hari lahir Tun. Kami difahamkan bahawa Tun adalah seseorang yang sukakan pulut kuning, Tun. Baik, Tun, kita ada sesuatu untuk merayakan hari lahir Tun. Pulut kuning, kegemaran Tun. Ikhlas dari kami, warga kerja bernama radio, Tun. Terima kasih, Tun. Terima kasih. Saya mewakili bernama dan juga bernama radio khususnya untuk wawancara eksklusif ini bersama dengan kami di Janji Temu. Terima kasih, Tun. Terima kasih.